Jazakallah. Maaf. Ini yang perempuan, Pak Tu beli, Pak Tu. Alhamdulillah. Nama-nama semua dia tu? Nama dia tu, eh? Ada semua. Di bakul lagi. Bismillah. للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين التابعين ولسادات العلماء والأولياء والأتقياء والأصفياء ولجميع مشايخنا من مشارق الأرض إلى مغاربها وخصوصا إلى أرواحنا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولذوي الحقوق علينا أجمعين بالسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه نور الميامين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yang berusaha mengurusi dan barisan ahli jawatan kuasa para hadirin muslimin dan muslimat mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah memberkati serta merahmati majlis pertemuan kita pada malam ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengikhlaskan niat saya dan niat kita semua dan Allah menjadikan kepada kita semua akan segala kebaikan, kemanfaatan di dunia dan di akhirat. Dan kita mohon kepada Allah keberkatan majlis kita pada malam ini. Allah melimpahkan kebaikannya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, zuriat keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikasihi sekalian, insya-Allah pertemuan kita pada malam ini menyambung daripada kitab kita sampai muka surat 1173. Baik. Tajuknya adalah pintu-pintu masuk syaitan. Baik. Tajuk kita pada malam ini adalah pintu-pintu masuk syaitan dalam menguasai manusia. Maknanya macam mana pintu syaitan masuk ke dalam diri manusia dan syaitan itu menguasai manusia. Hadirin yang dikasihi sekalian, maksud syaitan masuk ke dalam tubuh manusia itu adalah dengan menguasai diri seseorang itu. Okay, dengan menguasai diri seseorang itu. Dan kita meyakini bahawa tuan-tuan, syaitan sentiasa memusuhi kita. Dan permusuhannya terhadap kita semua ini adalah permusuhan yang berpanjangan. Maka dia cuba menguasai diri kita dengan beberapa jalan. Jalan yang paling senang memasukkan syaitan ke dalam diri manusia adalah yang pertama dinamakan sebagai Al-Jahlu, iaitu pintu kejahilan, kebodohan, tak tahu. Okey, tak tahu. Itu adalah pintu. Itu adalah pintu paling besar memasukkan syaitan ke dalam diri manusia, iaitu pintu kejahilan. Tak tahu. Sebab itu hadirin semua, sebab itu syaitan akan berusaha menjauhkan manusia daripada ilmu dan jalan ilmu. Dan semakin jahil masyarakat, semakin mudah kesesatan dilakukan.
Dan diulang sekali lagi, semakin jahil masyarakat, semakin mudah kesesatan itu dilakukan. Maka dengan itu tuan-tuan, memerangi syaitan adalah dengan cara menyemarakkan ilmu. Menyemarakkan ilmu. Perasan ataupun tidak, tuan-tuan bila jarjin datang kelas, datang kuliah, tuan-tuan punya sikap berbeza dengan orang lain. Tindakan tuan-tuan berbeza dengan orang lain. Kenapa? Kerana ada ilmu. Kenapa tak buat ini? Kerana tak bagi. Macam mana boleh tahu Allah tak bagi? Sebab ada ilmu. Tapi orang kalau tak ada ilmu, tuan-tuan, maka dia tidak ada batas dalam mengetahuinya. Pintu yang pertama paling besar yang memasukkan syaitan ke dalam diri manusia itu adalah pintu kejahilan. Syaitan apabila masuk ke dalam diri seseorang dengan pintu kejahilan, dia akan merosakkannya dan menipu dayanya. Lalu orang itu tidak akan mampu faham tipu daya syaitan. Dia ingat dia buat betul, tetapi syaitan perdayakan dia kerana jahil, dia tak tahu. Okey, kerana jahil dia tidak mengetahuinya. Kerana orang yang jahil itu tidak dapat mengetahui baik dan buruk. Dia tidak dapat tahu mana sunnah yang Nabi ajar, mana yang Nabi larang. Tak tahu, tak tahu tu tuan-tuan, jadi sama aja. Faham? Sebab tak tahu tu sama. Kalau dia tahu tapi dia tak buat, itu dah naik tinggi sikit. Yang ni awal-awal lagi tak tahu. Memang ni tak tahu ni haram, tak tahu yang halal. Sama je bagi dia. Maka syaitan akan mudah merosakkan manusia dengan perkara tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian katanya apa lagi? Kejahilan itu akan memadamkan pancaran mata hati dan membutakan pandangan mata hati yang besar. Yang betul. Maka orang yang jahil itu akan menjadi sasaran syaitan dan menjadi panahan-panahan syaitan dengan memasukkan syubhat dan syahwat ke dalam hatinya. Okey, maka ketika itu seorang yang jahil pasti akan berjaya ditawan dengan syahwat dan juga syubhat. Syubhat ni keraguan dalam hidup. Ragu je, tak tahu mana betul, tak tahu mana salah. Okey, sehinggalah akhirnya orang itu tidak akan langsung mengingati Allah, mengenal Allah dan menyembah Allah, dan secara automatik insan yang tidak ingat Allah termasuklah dia di dalam kumpulan-kumpulan syaitan berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 19. Allah berfirman, ala inna hizballahi humul khasirun. Ketahuilah sesungguhnya kumpulan syaitan, ala inna hizbah syaitanihumul khasirun. Ketahuilah sesungguhnya kumpulan syaitan itu pasti mereka akan rugi. Jadi tuan-tuan, macam mana syaitan tak nak bagi orang tu ada ilmu? Iaitu dia akan bisikkan dekat orang ramai, tak payah belajar. Faham tuan? Tak payah belajar, tak payah lagi pergi mengaji, tak payah sambung belajar lagi. Orang yang sambung belajar tu pun bukan senang hidupnya. Baik kau terus pergi kerja, nanti kan kau senang. Syaitan tuan-tuan dimainkan begitu. Okey, datang kuliah pun ustaz sebut sama je. Ha, tengok tuan-tuan. Sama je. Alah yang datang kuliah tu tidur je, bukannya dengar. Syaitan tuan-tuan, syaitan. Syaitan dia akan jadikan orang tak suka. Saya jumpa dekat luar, dekat luar lah, ada dekat luar, bukan luar sini, luar, mana masyarakat luar. Kan? Okey, katanya apa? Alah kuliah je banyak tu. Kan? Kuliah je banyak tu, bukan pandai-pandai pun. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, yang tak pergi kuliah itu sudah berada dalam bahaya. Bukan, yang pergi kuliah itu boleh berada dalam bahaya, tidak beramal, tidak ikhlas. Kalau yang tidak pergi belajar, lagilah berada dalam keadaan bahaya. Jadi tuan-tuan, syaitan itu syaitan manusia namanya macam tu. Syaitan akan berusaha menjauhkan orang daripada ilmu dan majlis ilmu. Dia akan bisiklah pelbagai bisikan, yang penting kau jangan pergi belajar. Jadi tuan-tuan yang saya kasihan, kita kena lawan syaitan untuk diri kita, dan tuan-tuan kena berusaha hidupkan dalam masyarakat kampung kita, masyarakat kita, budaya ilmu. Wujudkan. Kalau tahlil tu, tambahlah sikit tazkirah 5 minit. Baca satu hadis pun tak apa. Kalau boleh tuan-tuan, masjid surau, ikut masing-masing lah tuan-tuan kan. Ada masjid lepas asar, tadi saya semayang dekat masjid Parit Haji Baki, Jalan Besar, Jalan Abdul Rahman, saya semayang asar kat situ. Lepas asar, dia baca 2-3 hadis. Ilmu lah tuan-tuan, ilmu. Dengar 2-3 hadis macam mana Nabi sambut Ramadan, dah dapat ilmu dah.
Contohnya, tuan-tuan, pembudayaan ilmu mesti wujud dalam masyarakat. Kalau masyarakat ada ilmu, tuan-tuan ketahuilah, benda jahat akan makin kurang. Kalau masyarakat jahil, benda jahat akan makin banyak. Syaitan akan menguasai masyarakat. Okey? Menguasai masyarakat. Okey, kalau tuan-tuan rajin pernah pergi ke negeri seberang kita, tuan-tuan, pergi ke bahagian perkampungan yang baik, dia kalau tuan-tuan pergi ke negeri jiran kita, negara jiran kita, tuan-tuan tengok dia ada satu kawasan yang ilmu sangat banyak. Tapi tuan-tuan boleh pergi jadi satu kawasan tu yang jahilnya luar biasa. Dua-dua macam tu. Okey, nah. Jadi kalau tuan-tuan tengok yang rosaknya banyak, ada yang makan kucing panggang, yang makan biawak, makan ular, makan ada tuan, ada pasoknya tu. Pasok eksotik tu. Ular, kucing, tikus, biawak. Iya, ni semua ni bukan main betul. Tuan-tuan. Lepas tu ada satu bukit gunung tu, memang situ tempat orang buat maksiat, zina dan sebagainya. Cuba tuan-tuan pergi situ. Mana masjid ada majlis ilmu? Mana tempat ada kuliah? Beza tuan-tuan pergi ke Surabaya, contohnya, tuan-tuan pergi ke Jakarta, tuan-tuan tengok, baik suasana beza. Jadi tuan-tuan, apa maksudnya? Di mana masyarakat itu dihidupkan dengan ilmu, di situ kita akan dapati kerosakan itu kurang. Maka kerja dan tugasan tuan-tuan dan saya adalah pergi kepada masyarakat, hidupkan budaya ilmu dalam masyarakat. InsyaAllah tuan-tuan, kerosakan itu kurang. Orang itu bila ada ilmu, walaupun tak banyak, dia tahu batas yang dibuat salah atau yang dibuat itu betul. Baik. Alhamdulillah, kita nampaklah perkembangan zaman tuan-tuan dulu hidup, saya hidup, lain tak sama. Eh? Perkembangan itu ada baiknya. Baik. Semua. Lalu katanya, syaitan akan gunakan ayat-ayat yang bagus untuk bagi kita tak belajar. Macam mana tuan-tuan? Ini paling banyak orang kena. Dulu pun saya kena juga. Kan? Tapi kita lawan, tuan-tuan. Dia kata macam mana? Dia kata, engkau ni makin banyak ilmu, kalau engkau tak beramal, nanti ilmu akan jadi hujah kepada engkau di akhirat. Betul tak? Betul tak, Ji? Lagi banyak ilmu, nanti ilmu akan dipertanggungjawabkan. Kenapa lagi banyak tak buat? Lagi banyak ilmu, lagi banyak engkau nanti kena hujah. Tuan-tuan, jadi orang tu kata, baik belajar sikit. Yang jahil pula kata, baik tak payah belajar. Tuan-tuan, syaitan dia guna hujah yang lunak, yang lembut. Macam tu hujahnya. Lagi banyak belajar, kalau ada yang tak buat, nanti ilmu jadi hujah ke akhirat. Kenapa tak buat? Dah tahu tak buat. Tuan-tuan, maka syaitan gunakan alasan itu untuk tuan-tuan jangan banyak belajar. Itu salah dan juga silap. Okey, itu salah. Betul lah, tak buat itu memang akan dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kamu jahil lagi sedangkan semua alat untuk belajar ada, itu lagi berat pertanggungjawabannya di akhir Allah Azza wa Jalla. Baik, hadirin yang dikasihi sekalian. Baik. Katanya apa? Ini saya dah sebut dulu tuan. Katanya apa? Kata seorang kepada Abu Hurairah. Dia kata apa? Wahai Abu Hurairah, aku ni nak belajar ilmu, tapi takut aku tak ngamalkan nanti. Lalu Abu Hurairah pun menjawab, dia kata, cukuplah engkau tak nak belajar itu, sudah engkau sudah terpinggir. Maknanya sudah cukup tu. Dia kata apa? Aku takut kalau aku belajar ilmu nanti aku tak ngamal. Dia kata, cukuplah kalau engkau tak belajar ilmu tu, sudah menunjukkan engkau ditinggalkan dan dibiarkan. Jadi tuan-tuan, ilmu mesti dipelajari, mesti dicari dan mesti ditambahkan selalu. Macam kita semua sentiasa kena tambahkan ilmu tuan. Okey. Saya satu bulan nanti diminta untuk syarah ataupun syarahkan kitab fiqah bab puasa di Bakri tuan, contohnya. Habis semua bahasan puasa sempena nak masuk bulan Ramadan contohnya. Jadi saya ambil tugasan tu, saya akan bentang depan ustaz-ustaz yang dengar tu, ustaz Melaka. Okey. Jadi saya ambil tugasan itu supaya saya dapat ulang balik ilmu. Ambil kitab tadi, buka balik semula, fahamkan balik semula segala perbahasan, hukum, hakam dan sekian untuk dibincangkan balik. Kerana ilmu mesti kepada penambahan. Kalau tidak tuan-tuan, kita akan berada dalam keadaan yang tidak puas. Kerana dua golongan yang disebutkan oleh para alim ulama ataupun para ahli bijak pandai, dua golongan yang hidup kat dunia takkan pernah puas. Yang pertama adalah talibul ilmi wa talibud dunia. Yang pertama, orang yang suka menuntut ilmu, dia takkan pernah puas. Kalau dapat ilmu tu, nak aja. Tak percaya tuan-tuan, cuba kita berhentikan kuliah terus. Jangan buat. Mesti. Setahun tuan-tuan.
mengamuk ni semua tuan-tuan. Sebab dia rasa kalau tak ada isi tu, rasa tak sempurna hidup dia. Kan? Tak sempurna hidup dia. Hatta pergi Mekah pun nak kena duduk kat tiang, dengar Pak Syekh cakap. Dapat tak faham pun Arab pun Arab lah. Yang penting ada masuk sikit. Tuan-tuan, iya. Tuan-tuan, itu sifat ilmu. Dan tuan-tuan, saya jumpa ada orang sampai sekarang umurnya dah tua, belajar tak habis-habis. Kawan saya pergi Mesir sekali dengan saya, satu batch. Tahun 2008 kami pergi Mesir. 2008 pergi Mesir. Sampai sekarang, tuan-tuan. Ada yang satu lagi tu, tahun 2007 pergi Mesir atau 2006. Sampai sekarang tak balik-balik lagi. Tak kawin-kawin lagi. Belajar kitab je sampai sekarang ada kat Mesir lagi. Tuan-tuan. Sebab dia dah syok belajar tu. Dah syok belajar tu sampai dia tak nak berhenti. Tak nak berhenti, tuan-tuan. Kan? Kita pula gatek nak kahwin dan balik lah. Kan? Jadi tuan-tuan, maksudnya apa? Tuan-tuan, penuntut ilmu, kalau dia dah suka ilmu, dia takkan berhenti belajar. Kalau dia betul-betul suka ilmu. Yang kedua, talibud dunia. Pencinta dunia, kalau dia betul cinta dunia, tuan-tuan, sampai dia nak mati pun, dia masih fikir lagi untuk dunia. Betul? Pernah jumpa kan dia kan? Ada orang macam tu. Kan? Umurnya dah 70, dah 80, masih main pecah tanah not lagi. Ada, kan? Ada. Ha? Dan masih tengok KLCI, saham naik dan turun lagi. Sekian dan sekian lagi. Tak, penuntut dunia dan penuntut ilmu sama. Dia takkan pernah puas. Okey? Semakin dia ambil daripada dunia, semakin dia haus untuk dia tambahkan lagi. Sebab itu hadirin yang dikasihi sekalian, manusia dalam pandangan ilmu menurut Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ada 4 jenis. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni tengoklah kawan-kawan kita. Kalau ada 4 kategori manusia ni, tuan-tuan letakkan kategori ini dan kita boleh berkawan orang mengikut kategori ini. Kategori pertama manusia adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri fahadhalika alimun fas'aluh. Kata Ahmad Al-Farahidi, apa dia kata? Dia kata manusia ada 4 jenis. Jenis yang pertama, orang yang dia tahu dia ada ilmu dan dia pun tahu dia tu ada ilmu. Maka kata Khalil Ahmad, orang tu orang alim, kau pergi tanya dia supaya dapat ilmu. Faham tuan-tuan? Tuan-tuan jumpa orang alim, tuan-tuan tahu. Dia tahu benda tu. Dia tahu yang dia tahu benda itu. Maknanya dia orang alim. Kamu jumpa orang tu, pergilah dapat ilmu daripada dia. Jadi tuan-tuan, kalau tahu ada orang sini pandai mancing ke, pandai itu ke, pandai buat ini, dia tahu yang dia tu tahu, maka belajarlah dengan dia. Itu orang alim namanya. Ada jenis yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri fadzalika nasin fadzakkiruhu. Yang kedua adalah seseorang yang tahu dan dia tak tahu bahawa dia itu ada ilmu. Maknanya dia tahu sebenarnya, tapi dia tak tahu yang dia ni ada ilmu. Okey, dia sangat menganggap dia jahil. Orang macam ni orang yang lupa ingatkan dia, "Eh, kau tahulah yang ini. Ini ilmu ni fiqah yang dulu pernah belajar. Tayamum macam ni, kau kena hafal matan ni semua. Tahu tak ininya gunanya macam ni?" Orang ni nak kena diingatkan. Tonton dulu dah belajar dah faraid, kan? Kat sekolah agama dah belajar tapi lupa. Isteri dapat berapa? 1 per. Fuh, Allah, mantap, man. Ini alim ni. Cuma dia tak tahu dia yang alim. Kena ingatkan dia. 1/4. Okey. Baik, tuan. Kalau 3 isteri, 1/1. 1/1. Okey. Kalau seorang isteri 1/4. Ah, tu pusaka. Kalau 3 orang isteri? 1/1/4. Sama juga, cuma pecahkan 3. Sama, kalau dapat 10,000 bahagikan 3, begitu ya, pecahan yang sama. Okey. Okey. Sebab tu dia tak rela dimadu, nanti hartanya kena bagi-bagi banyak lagi. Nanti kena bagi banyak-banyak. Baik. Baik, tuan-tuan, yang pertama orang yang tahu dan dia tahu bahawa itu orang alim, tanyalah dia ilmu. Yang kedua, orang itu tahu tapi dia lupa yang dia tahu. Maka orang ni kena diingatkan balik, iaitu kena ada pengulang kajian ilmu, kena ada muzakarah, kena datang kuliah, ingatkan balik yang kita lupa. Kemudian yang ketiga, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tak tahu
Dia tak tahu, dia tak tahu, dia tak ada ilmu. Dan dia tahu yang dia tu tak ada ilmu. Kan? Dia tak tahu dan dia sedar dia tak ada ilmu. Dia pun datang belajar. Okey, tuan-tuan, dia pun datang belajar. Ini orang yang nak cari petunjuk, ajarkanlah ilmu. Pertama orang alim, kedua orang yang lupa kena ingatkan, ketiga orang yang tak tahu kena diajar. Tuan-tuan, kena diajar. Okey, yang pertama orang tu kena mengajar, yang kedua orang itu kena diingatkan untuk diajar, yang ketiga orang tu kena belajar. Yang keempat, wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Yang keempat, orang yang tak tahu, tak ada ilmu, tapi dia tak tahu yang dia tu jahil. Yang ini kurang ajar. Dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Ha, kalau bapak tahu tu namanya pala tahu. Buat kepala tahu, kan? Nah, dia tak tahu, tapi dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Okey? Kerana dia makan tahu, tak makan tempe. Hadirin yang dikasihi sekalian, orang macam ini namanya orang jahil yang keras kepala. Maka orang ini kena dijauhi. Yang pertama alim, kedua lupa, yang ketiga tak tahu dan dia nak belajar. Tuan-tuan, jadilah kita satu, dua ataupun tiga dan jangan jadi yang keempat. Hadirin yang dikasihi sekalian, kata Abu Hasan Al-Mawardi, kitab ni bahasa Arab, tuan-tuan, saya terjemahkan prosesnya. Kata beliau, kadang-kadang seorang manusia itu tak nak pergi belajar ilmu kerana merasakan dirinya dah tua. Ustaz dah pincin dah, ustaz takkan baru nak mengaji kitab. Wastihya'ihi min taqsirihi fi sirari an yata'allam fi kibari. Dan dia rasa malu sangat, takkan dah tua baru nak belajar yang dia tinggal masa muda. Tuan-tuan ingat, rasa malu belajar ketika usia tua, kalau dia malu, malu itu sebenarnya tidak bertempat. Saya berjumpa juga ada orang dah usianya tua tak pandai mengaji lagi. Ada. Ada. Tapi kita suruh dia datang kelas, dia kata tak naklah ustaz, malu. Malu. Hadirin yang dikasihi sekalian, saya nak pesan kat tuan-tuan semua atau ada kawan-kawan tuan-tuan, kalau dia malu, buatlah kelas personal. Ataupun kumpul semua yang tak pandai, buat satu kelas. Jadi kalau semua tak pandai dalam satu kelas, dia tak sombong. Semuanya bodoh-bodoh. Ha? Apa? Belajar dengan keset. Eh? Belajar dengan keset. Dengar. Tuan-tuan, hadirin yang lihat, jangan malu. Kata para ulama, mati dalam keadaan sedang menuntut ilmu jauh lebih mulia daripada mati dalam keadaan jahil. Belajarlah tuan-tuan, siapa yang boleh pergi mondok, mondoklah. Siapa yang boleh pergi ni, belajar-belajarlah. Wasilah belajar sekarang ini banyak macam-macam. Sekarang ni saya tengok permintaan kepada rumah orang tua yang di pondok-pondok meningkat tinggi. Kawan saya baru ziarah kawan saya dekat dekat Mersing, Ma'had Tahfiz, Ma'had Al-Khairiyah Mersing, tepi sungai, tepi laut tu. Tahu ya? Ha, tu kawan mudi tu kawan saya. Kawan baik saya, satu sekolah, satu kelas. Okey, kawan baik saya. Dia ada buat rumah tepi tu orang tua, satu bilik 20,000 tuan. Oh, laju orang ambil tuan, ambil duduk. Jadi bulan Syaban ni, masa Syaban ni, Syaban ni sekarang ni, asli semua orang telah penuh ni. Orang tu duduk dalam tu. Banyaklah majlis sampai nanti nak raya. Lepas raya, baru dia orang keluar balik. Rumah tu jadi rumah dia sendiri. Cuma dia meninggal, nanti rumah tu terus diwakafkan kepada sekolah. Dan itu Ibn Mas'ud dekat Segamat. Ustaz Kazim dekat Manjoy. Kan? Sekarang orang minat. Kerana dia pada usia tua, dia nak belajar. Kalau Ustaz Kazim tu, saya mengajar tu Ustaz Kazim. Sebulan dua kali dulu. Kan? Memang satu dewan tu semua macam-macam. Yang dah berusia, pakcik-pakcik adalah 20 orang, 15 orang, tuan. Memang ramai, tuan-tuan. Semuanya mengaji pada usia tua. Kadang-kadang, tuan-tuan, dia tahu dah. Tapi dia rasa nak isi apa lagi. I datang je lah macam tu. Kalau tak, tak buat apa, dia kata. Kan, baik datang mengaji ilmu, dapat faedah ilmu. Baik, jalan kedua, syaitan menguasai manusia selepas jahil. Dia suka sangat orang jahil. Kalau ada orang jahil, maknanya dia senang menguasai manusia. Yang kedua adalah al-ghadab. Ghadab artinya marah. Ada yang nak masuk je? Nak masuk? Masuklah je. Ramai yang masuk sana, jumpa jodoh di sana. Iya. Dia meninggalkan pasangan tiga seorang, masuk dekat sana Ustaz Kazim tu kan. Yang ni kenal dengan orang ni. Yang ni kau dia kan. Jodoh kan. Cuma belum ada yang dapat anak lagi Ustaz Kazim tu.
Hadirin yang dikasih sekalian, hadirin yang dikasih sekalian, al-ghadab. Yang kedua, al-ghadab, yaitu marah. Syaitan akan datang dan masuk menguasai diri seseorang manusia apabila orang itu membuat-buat kemarahannya. Marah menurut para ulama katanya adalah meningkatnya raya-raya di dam. Apa dia panggil? Darahnya tu jadi mengepam. Tuan-tuan tengok tak orang kalau marah mukanya merah kan? Darahnya naik. Ngepam, kuat. Kuat, darahnya naik. Itu raya di dam, iaitu kemarahan. Duhanin muslim ila dimar, dia naik kepala satu sampai kepada kepala. Ala ma'adinil fikr, ketika itu akan dapat dilihat perubahan pada tubuhnya. Badannya gigil contohnya, kan? Mukanya merah sangat, dia geram sangat, maka dia akan bertindak dengan kemarahan. Orang seperti ini tuan-tuan, ketika dia sedang marah, syaitan akan masuk ke dalam diri dia. Masuk diri akan menguasai dirinya. Menguasai dirinya. Maka ketika itu segala tindakan, cakap, perbuatan biasanya bukan dalam rasional akal dia, tetapi dalam pengaruh syaitan terhadap dirinya. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, baginda Nabi SAW sangat mengingatkan manusia itu dengan marah. Nabi pernah tak marah? Pernah. Nabi marah bukan kerana dirinya, tetapi Nabi marah kerana Allah, kerana syariat. Kalau ada orang main-mainkan syariat, ada orang main-mainkan Islam, ada orang main-mainkan agama, orang perlekeh, apa namanya, minta diskaun daripada syariat, Nabi akan marah dan kemarahannya sangat dahsyat. Tetapi selain daripada itu, kalau orang mengata dia, orang buat lekeh kat dia dan sebagainya, Nabi tidak akan marah kerana dirinya sendiri. Maka marah macam ini terpuji. Tuan-tuan nampak anak tak menuntut aurat, kita marah anak kita, betul lah tu marahnya. Betul. Anak tak sembahyang, kita marah dia tak sembahyang, betul lah tu marahnya. Betul marahnya. Okey, betul marahnya. Okey, kalau dia pinjam handphone kita, terlupa dia letak, hilang, tuan-tuan marah, yang tu parah itu. Okey, tapi tu biar kita buat juga tuan. Kita semua dia tuan, eh? Semua dia. Okey. Baik, hadirin semua tengok. Kata Nabi SAW di dalam hadis. Kata Nabi, "Laisa syadidu bis-sur'ah, wa innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Kata Nabi, bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat bergusti. Lawan, ajak gaduh, suka ajak gaduh. Gaduh. Saya ada grup WhatsApp. Grup WhatsApp rumah yang dekat satu kat apartment tu, kat Ipoh tu kan. Gaduh, kelahi kan. Ini tak boleh, kena buat undang-undang macam ni. Orang tak boleh, buat om sini, kena buat ini. Macam tu lah, kelahi. Apa tak puas hati, TPM lah. Itu lah bahasa juga, tak puas TPM lah. Bentar, orang marah. Okay, sifatnya adalah marah. Bila seseorang itu marah, Nabi SAW mengatakan orang yang kuat itu bukan yang ajak bergaduh dan dia menang. Tetapi yang kuat itu adalah saat dia sedang marah, dia mampu kawal diri dia. Nabi kata, yang marah tu dia boleh nak marah tapi dia kawal diri dia. Dia kawal diri dia. Maka itu adalah orang yang dianggap kuat di dalam pandangan syariat atau dalam pandangan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, Nabi kata apa dia? Bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat berlawan, akan tetapi orang yang kuat itu orang yang menguasai dirinya saat dia sedang marah. Semoga Allah bantu kita, tuan-tuan. Bukan senang. Sekarang ni tak marah senanglah cakap. Cuba kena tengah marah. Kan? Kena tengah marah, tuan-tuan. Oh, bukan senang, tuan-tuan. Tapi kita mohon pada Allah, datanglah kekuatan itu. Saat itu berlaku, kita teringat. Dan Nabi pun ajarkan kita beberapa kaedah untuk menenangkan marah. Dikatakan dalam sebahagian riwayat, katanya apa? Sesungguhnya orang yang sedang marah itu akan dimainkan oleh syaitan sebagaimana kanak-kanak bermain dengan bola di tangannya. Tuan-tuan, ini ada bola. Ini ada bola. Bola kecil. Nampak budak main bola? Macam tu, budak kecil main bola. Bola. Dia nak baling macam ni, dia nak baling ke atas, dia nak pijak, dia baling ke bawah. Katanya apa? Macam bola itu adalah kamu di tangan syaitan ketika kamu sedang marah.
Dia nak suruh kamu lafazkan talak, kamu akan lafazkan. Dia suruh kamu tumbuk, kamu akan tumbuk. Dia suruh kamu sepak, kamu akan sepak. Dia suruh kamu cakap itu, kamu akan cakap itu. Dia buat ini akan ini. Kemarahan akan datang begitu. Maka tuan-tuan, kata Nabi Isa, aku mempelajari untuk tenang bila melihat orang marah. Tengok orang marah buruknya. Kalau aku bayangkan aku marah. Jadi tuan-tuan, waktu itu dia pun tenang. Baik, hadirin semua, memang cakapnya senang tuan-tuan, tapi aplikasinya suka khasnya ketika memang kita tengah marah. Okey, kita mohon pada Allah kekuatan dan tenaga untuk menghadapi situasi itu. Dan kebanyakan orang ketika marah, kalau melakukan keputusan, biasanya dia akan menyesal dengan keputusan itu. Biasanya dia akan menyesal dengan keputusan itu. Dia marah, buat keputusan, dah tak payah contohnya. Kalau dia dah tenang, dia fikir balik, kenapa aku cakap macam tu? Biasanya dia akan menyesal. Oleh itu, kita diajar dalam syariat, kalau tengah marah, jangan buat apa-apa keputusan. Jangan buat keputusan. Keputusan itu maknanya keputusan iya atau tidak, jangan atau ini atau ini. Nanti dulu, biar selesaikan marah dulu. Tuan-tuan, baru buat. Okey, baru kita buat keputusan. Baik, hadirin yang dikasihi sekalian. Contoh anaknya kena buli kat sekolah. Dia pun datang sekolah, ngamuk marah gini, dah saya nak keluarkan anak saya. Kan? Keluarkan anak saya. Dia marah, tuan-tuan. Guru besar ajak bincang pun tak boleh contohnya. Dah marah sangat. Kan? Saya nak keluarkan anak saya. Dah cakap macam tu dah. Jadi besok dia balik, anaknya pun dah keluar tuan, dia fikir nak hantar mana anak dia? Nak hantar mana anak dia? Siapa nak terima anak dia selain sekolah tu? Menyesal pula. Ha, jadi masa marah jangan buat keputusan. Elakkan buat keputusan, biasanya akan menyesal. Baik. Apakah kaedah yang diajarkan Islam untuk menenangkan kemarahan? Pertama, sabar dulu, tuan. Betul tu, betul. Tapi nanti tertib dia. Okey. Yang pertama, ikut tertib kitab sebenarnya. Yang tu betul tu. Memang betul. Yang pertama, an yasta'idza billahi minasyaitan, iaitu hendaklah seorang itu ketika dirasa dirinya sedang marah sebut a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Berdasarkan hadis daripada Sulaiman bin Sarb radhiyallahu anhu, satu orang lelaki istabbarajulani indan nabi, iaitu salah seorang ni jenis maki kawan dia. Dia maki kawan dia. Kan? Istabbar, caci kawan dia. Seorang lagi marah. Yang kena caci pula marah. Dah marah tuan-tuan, lagu merahlah mukanya. Okey, dia pun nak buat. Sekali itu dia pun tengok dekat nabi. Nabi ada dua ni nak berkelahi. Merah dah mukanya tuan, yang ni panaskan dia, dia dah panas tuan. Tengok nabi, nabi pun kata inni law 'allimu kalimatan law qalaha la dhabaha anhu ma yajid. Dia kata aku nak gaduh ni tuan. Nabi kata aku nak ajar engkau satu kalimah. Engkau sebut je nanti akan hilang benda dalam diri kamu. Okey, lalu nabi pun ajarkan kepada dia sebut a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Okey. Okey. Tuan-tuan, lalu setelah selesai itu qama ila rajulu mimman sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ada orang pergi dekat lelaki tadi. Dia tanya, dengar tak apa yang Nabi cakap tadi? Nabi cakap apa tadi? Dia kata tak. Nabi kata, dia dah sebut tuan-tuan. Maknanya masa dia tengah marah tu dia tak ingat pun, tak perasan pun yang dia pernah dia dengar pesanan dan nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata amajnunun tarani, adakah kau tengok aku gila waktu tu? Ya, ketika kau tengah marah tu macam orang gila dah. Okey, macam orang gila. Maka orang yang sedang marah mestilah dia menyebut a'udzubillah. Tapi tuan-tuan, biasanya kalau tengah marah nak ingat tu tak ingat. Nak ingat kuliah ni tu yang tak ingat tu. Jadi dia kena ada orang sebelah. Kan? Bang, a'udzubillah, bang, a'udzubillah, a'udzubillah minasy syaitan, a'udzubillah. Lagi tu tuan-tuan. Dia mesti dia sebut dulu a'udzubillah, sebut dulu waktu marah. Dia dah sebut tuan-tuan, hilang nanti marahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, an yatadhakkara thawab qazmil ghaiz. Orang yang nak marah, kitalah tuan-tuan yang datang kuliah ni. Itu katanya ilmu ni akan pandu kita. Kalau tak ada ilmu tuan-tuan, jadi panas barang. Saya yakin tuan-tuan dulu membesar dengan suasana mungkin panas barang ada kan? Mungkin membesar dengan itu, tapi itu cara-cara orang dulu tuan. Panas barang. Kalau tak ada ilmu tuan, panas barang. Tengok Nabi kata. Nabi kata kalau orang tu marah, kita nak marah, ingat ganjaran pahala bagi orang yang tahan marah. Ganjaran pahalanya besar tuan-tuan eh? Pahala disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut
tidak ada satu daripada kesakitan yang besarnya, pahalanya lebih besar di sisi Allah daripada orang yang tahan marah kerana nak Allah redha dia. Dia tahan marah sebab dia nak Allah redha dia. Satu ketika, seorang lelaki bernama Zainal Abidin bin Ali bin Zainal Abidin bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, maknanya cicit Nabi SAW, agak jauh. Orangnya baik, diketahui orang yang soleh. Satu ketika dia panggil dia punya pembantu dia. Katalah nama pembantu dia Husain. Husain! Ya Husain! Ya Husain! Tak datang-datang. Ya Husain! Tak datang. Dia pun datang, dia datang gitu. Tapi tak jawab. Tak jawab, ya. Dia kata, kenapa kenapa tak sahut aku panggil? Dia kata, aku tahu orang seperti engkau takkan pernah marah. Faham tak? Aku tahu orang baik seperti kau takkan pernah marah. Jadi kalau aku tak jawab pun aku tahu aku takkan dimarahi. Oh tuan-tuan, dahsyat tuan-tuan. Eh tunggu, wah tuan-tuan, punya macam mana punya lembut di manusia macam tu. Jadi dia tahu dah kau takkan marah punya. Jadi aku buat dek je datang. Sebab aku tahu aku takkan dimarahi. Punya baiknya orang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, yang tentunya adalah seorang tu ingat besarnya pahala orang yang menahan marah. Ada tak dalam Quran pahala menahan marah? Ada tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam Quran, Allah Ta'ala sebut tentang sifat orang bertakwa. Dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala setelah menyebutkan infak, Allah Ta'ala sebut wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Allah Ta'ala sebut setelah sebut infak, istighfar. Dia ada empat sifat. Infak, istighfar, wal kaziminal ghaiza, dan orang yang tahan marah, wal afina 'anil nas, dan yang memaafkan manusia. Empat sifat disebut Allah dalam surah Ali Imran. Maknanya orang yang dapat tahan marah pahalanya besar kerana susah. Susah benar, susah. Okey. Lagi kita marah dengan orang yang boleh kita marah. Kalau kita marah dengan orang yang tak boleh marah, kita macam bos tak kena marah, tapi geram, tapi tak marah. Yang tu tak masuk. Tak masuk je. Okey, tak masuk. Mendingan kita kata tak apalah, aku nak berhenti besok, aku nak tumbuk juga muka dia. Kan? Tapi dia tahan, yang tu baru masuk. Faham tak? Yang itu baru masuk. Tempat orang yang boleh dia buat tapi dia tak buat, maka dia masuk dalam orang yang tahan marah. Yang ketiga, untuk mengelakkan marah, mengurangkan marah, iaitu diam. Lagi banyak cakap, lagi panas. Oh, tengah mesyuarat. Engkau ni memang masih nak ni. Tuan-tuan, memang kalau cakap, diam, nanti kamu akan bertahan. Lagi cakap tuan-tuan, yang tu merli tu, tu perli lagi, perli lagi, perli lagi. Tuan-tuan, makin marahlah dia. Tak, tak. Diam, maka kita akan dapat mengurangkan marah. Yang seterusnya, iaitu mengubah kedudukan. Kalau seseorang itu berada dalam keadaan berdiri, minta duduk. Okey, bang, duduk kejap, duduk. Boleh marah, duduk kejap ya. Masa duduk tuan-tuan, dia dah kurang sikit. Ha, begitu. Mengubah keadaannya ataupun ianya berbaring kalau dia berada dalam keadaan duduk. Okey, bang baring kejap, abang bangun atau abang marah? Dah bangun tak marah lah. Okey, kerana perubahan. Ada yang mengatakan kajian psikologi, bukan kajian ulama Islam. Kajian psikologi pula mengatakan tuan, orang itu saat baring, tuan-tuan, tarikan daripada bunyi itu kepada tubuhnya mengurangkan tekanan dalam badannya. Ketika dia baring tadi tu, maka agak lebih tenanglah jiwanya saat dia baring. Okey, tuan-tuan, sebab tu orang yang banyak tidur tenang je. Okey. Baik. Yang seterusnya adalah fikir diri kamu masa marah tu betapa huduh dan buruknya. Tuan-tuan marah, tu tengok muka marah. Tuan-tuan cuba tengok saya kalau marah macam mana. Huduh tuan. Tuan-tuan pun kalau marah huduh. Walaupun muka cantik cuba marah. Tengok artis yang masih di tengah temu ramah, lepas tu orang sentuh satu isu, dia marah. Mukanya merah, tuan. Matanya terbeliak. Padahal kalau tenang tu cantik sungguh. Tapi kalau marah, kamu jangan. Tuan, ya Allah kata, oh macam tu. Tuan, jadi cuba bayangkan diri kamu hodoh, orang tengok, dah tak payah marah. Kan? Lagi kalau memang dah hodoh, marah lagi teruk, tuan. Okay? Hadirin yang dikasih sekian, kemudian yang seterusnya, disebutkan tadi juga, al-wudu, iaitu seorang itu mengambil wudu, kerana marah itu daripada api, dan api itu dipadamkan dengan air, maka seorang itu berwudu. Kemudian yang seterusnya dikatakan, hendaklah seorang itu mengingatkan tentang
balasan bagi orang yang memaafkan kesalahan manusia dan menanggung kejahilan-kejahilan manusia daripadanya. Kemudian yang ketujuh, ayyatarafa'a binafsihi anissibab walqadha' wal'an wasyatam li'anna zalika min sifatis safiyah. Ingatlah, seorang mukmin mesti selalu mengangkat nilai dirinya daripada perbuatan yang tak ada nilai, seperti suka caci orang, maki orang, bodohkan orang. Tuan-tuan, memang nampak best, tapi ianya adalah perkara yang buruk. Kita berhenti dengan part yang ketiga, kita akan sambung lepas azan, iaitu pintu masuk ketiga syaitan ke dalam diri manusia, insya-Allah taala. Baik, sambung dan yang ketiga, sikit lagi sambung lagi. Yang ketiga, iaitu jalan ketiga yang menjadikan syaitan senang menguasai manusia. Yang pertama apa tadi, Ji? Pertama apa? Kalau ada rotan, saya dah guna rotan lah. Jahil yang pertama. Yang kedua, marah. Yang ketiga, hubbud dunia. Bila dalam diri seseorang itu ada kecintaan terhadap dunia yang melampau-lampau. Maksud kecintaan itu, dia suka berlumba-lumba dengan orang.
Okey, dia suka berlumba-lumba dengan orang untuk dia dapat lebih banyak, lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak. Dan ataupun lagi lebih, lagi tinggi, lagi tinggi, lagi popular, lagi popular, dia buat semua yang mungkin untuk dia dapatkan lebih daripada itu. Maka itu antara yang dihiaskan syaitan ke dalam hati manusia, dan akhirnya manusia akan tenang dengan kehidupan dunia itu ataupun dengan dunia yang sedang dia berlumba padanya. Dan akhirnya akan berlakulah kebencian dan permusuhan sebab dunia, hasad dengki kerana dunia. Okey, itu yang dimaksudkan dengan dunia. Dunia tu, dunia ni dia tak tercela. Maksud dunia sebagai dunia tak tercela sebab Allah jadikan kita kat sini. Tetapi bila kita dah hidup, berlaku perlumbaan untuk dia macam tu, orang tu macam tu, itu macam tu, dan dibandingkan pula ketika itulah dia menjadi tercela sebab orang akan mula benci membenci. Kenapa dia dapat, aku tak dapat? Kenapa dia lebih, aku tak dapat? Dan berlakulah hasad dengki sesama manusia, disitulah celaan dunia bermula. Hadirin yang dikasihi sekalian, di sini ada banyak ayat Al-Quran. Kalau tuan-tuan baca, kalau saya lah tuan-tuan, ayat ni memang biasanya memberikan kesan kat diri saya lah. Kita selalu lupa tuan-tuan, yelah sekarang kita ingat. Kalau kita pergi kerja, jumpa orang-orang, orang semua cerita pasal kereta, pasal motor, pasal itu, ini, itu, iPhone. Kadang-kadang benda itu meresap masuk. Kalau kita baca Quran, saya lah tuan-tuan. Kalau sampai ayat ni tuan-tuan, biasanya dia akan ingatkan saya balik. Dia akan tazkirahkan kita balik. Iaitu ayat dalam suratul Hadid, ayat ke-20. Okay, ayat tu sangat-sangat, kalau kita baca perlahan-lahan, dia sangat menginsafkan kita. Allah sebut, I'lamu annamal hayatul dunya la'ibun walahun wazinatun watafakhurun bainakum watakathurun fil amwali wal awlad. Dia kata, ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya kehidupan dunia itu tidak lain adalah permainan. Lahun, senda gurau, zinatun, cuma hiasan saja. Dan dunia itu menjadi tempat kamu saling berbangga dengan orang, dengan apa yang kamu ada. Watakathurun, kamu saling menambah, nukuk menambah banyak daripada harta dan juga anak-anak. Kamathali ghaisin a'jabal kufar. Tapi kamu perasan tak? Dunia itu kebanggaannya kamu buat dapat sekejap je. Sebagaimana air hujan yang turun bagi orang yang tengah nak cuci tangan. Wah, hujan dah. Dia pun seronok tuan-tuan. Okey, kufar tuan-tuan, fatarahu musfaran. Bila dia seronok tengok, tak lama tuan-tuan, hujan pun berhenti, air tak turun, tumbuhan tadi yang hijau menjadi kuning dan kering mati. Tadi baru sekejap lah baru bahagia hujan turun. Lepas tu hujan tak turun lagi dah. Katanya itulah perumpamaan dunia yang kamu rebutkan dan banggakan, rupanya dia sekejap sahaja menyinggah kepada kamu. Okey, kemudian kamu akan merasakan dia meninggalkan kamu. Maka hadirin yang dikasihi sekalian, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu membawa daripada Nabi SAW, Nabi kata, berjayalah orang yang dah jadi Islam. Islam mana siapa ada ni, okey dah, dia berjaya dah. Pertama, jadi orang Islam. Man aslama wa razaqa kafafan, kemudian Allah bagi rezeki cukup, cukup rezekinya cukup. Kemudian wa qana'ahu Allah, dan Allah jadikan dia qana'ah dengan apa yang ada. Berjaya dah orang tu. Siapa yang Islam, rezekinya cukup. Rezeki tak cukup pun masalah juga tuan-tuan. Tahu, rezeki tak cukup masalah. Okey, boleh jadi berantakan rumah tangga. Kan, anak nak susu, bapaknya tak ada duit nak beli, rezeki cukup. Nabi kata apa? Siapa yang Islam, rezekinya cukup, kemudian Allah anugerahkan dalam diri dia qanaah. Qanaah, rasa berpada. Dan maka orang tu berjaya dah. Orang tu berjaya dah. Kemudian katanya lagi, aku mendatangi Nabi SAW. Ketika aku datang Nabi, Nabi sedang baca satu surah. Apa surah Nabi baca? Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kamu semua orang yang saling menukuk-nukuk untuk banyak. Takatsur, kasara, banyak. Okey, hatta zurtumul maqabir. Sampai ke masuk kubur baru kamu berhenti nak menambah. Tuan-tuan, ini kita bukan nak cerita kejahatan orang, tidak sekali-kali. Tuan-tuan, almarhum Taib Mahmud meninggal, tinggalkan berapa harta? Baca tak? Ha? Tuan-tuan, berapa harta tuan-tuan? Oh, itu tuan-tuan, saya baca dekat surat khabar tu, separuh surat khabar tulisannya je. Berapa hektar tuan? Banyak. Tapi tuan-tuan,
akhirnya setiap orang akhirnya ke tanah. Orang miskin pun tanah. Quran kata alhaatumut takasur. Ini kita sebut dia apa tuan? Nah, saya dah sebut harta yang ditinggalkan. Sebab itu masuk dalam paper. Tu kita boleh baca. Entah. Alhaatumut takasur. Ketika Nabi bacakan ayat ini, lalu Nabi kata yaqul ibnu Adam, anak Adam selalu sebut hartaku, hartaku. Lalu Nabi kata tidaklah seorang itu dianggap ada harta melainkan apa yang dia makan habis. Itulah harta dia. Faham ni? Jadi RM10, RM5 beli bubur lambuk, kemudian ambil, kemudian makan. Itu betul-betul harta haji sebab masuk dalam badan. Memang kita dapat guna. Betul. RM5 yang dah baki tu tercecer. Kita punya lagi ke? Bukan. Bukan. Jadi kata Nabi apa dia? Wahai yang Adam, kau ni sibuk sama harta aku, harta aku. Nabi kata apa? Yang jadi harta kamu itu apa yang kamu makan habis. Jadi walaupun jadi tahi tuan, tapi dah makan dah, rasa dah. Jadi sebab tu ji, kalau duitnya banyak, makanlah sedap-sedap. Makan sedap-sedap. Ya ji, kan? Pernah pergi tak menate? Pernah makan menate ji? Pernah makan tak menate? Menate, pernah? Tak pernah? Ha, kedai makan menate nama dia? Tak pernah kat Melaka. Ajak saya tunjukkan. Lemseng, satu potong daging, 100 lebih. Satu potong tu, slice tu kan, masak tu, dekat 100 lebih. Ada yang 200, ada yang 300. Tak apa, bawa saya tunjukkan. saya tunjukkan. Tak tahu jalan, saya tunjukkan. Bagaimana? Makan, itu harta kita, memang itu jadinya. Kan, harta jadinya. Okay, betul tak? Aulabista fa'ablaita. Harta kamu tu apa yang kamu pakai sampai lusuh. Itu harta kamu. Au tasaddaqta fa amdaita. Yang jadi betul-betul harta milik kamu apa yang dah kamu sedekahkan dan tercatat di sisi Allah. Yang lain tu belum jadi harta kamu sebab kalau hilang harta orang lain. Kalau kena curi, harta pencuri. Kalau mati, harta ahli waris. Jadi tuan-tuan, tengah banyak ni makan puas. Okey tuan, jadi tuan banyak lagi ni cerita pasal hubu dunia ni, tapi tak apalah tuan. Yang keempat yang terakhir saya tak nak syarah, berhenti. Orang kat luar semua nak sembahyang dah tuan. Okey, yang kalau tergeram dia ustaz ceramah banyak-banyak. Okey. Tuan, saya ringkaskan tuan, yang keempat tapi tak syarahlah, nanti tuan-tuan ingatkan saya. Yang keempat adalah tulul amal. Tulul amal. Tulul amal ke apa? Tul panjang. Tool, tools, T-O-O-L, tools. Nah, okay. Tool. Tool dalam bahasa Arab panjang. Amal, bukan amal. Kalau amal dengan ain, amal dengan alif. Amal, alif, mim, lam. Tulul amal. Tul amal maknanya panjang angan-angan. Orang yang panjang angan-angan, berangannya panjang, syaitan senang kuasai dia. Kan bagus kalau aku kawin dengan fulan bin fulan. Kan bagus kalau aku dapat jadi jutawan. Kan bagus kalau aku jadi ini. Kan bagus kalau aku jadi timbalan Perdana Menteri. Contoh. Kan bagus. Berangan je. Buat tak? Syaitan akan senang menguasai dirinya. Kan bagus kalau lepas kuliah ni ada orang ajak pergi makan nasi pedas. Okey, nanti jadi tuan. Sekadar itu sajalah tuan. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati pertemuan kita, memberkati majlis kita. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la maghlaw 'ilmina. Allahumma ihfazna min sharri ash-shayatin wal insi wal jin. Allahumma aghliq abwaab ash-shayatin wa madakhilahu ilayna ya arhamar rahimin. Bimannika wa karamika ya akramal akramin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa supaya Allah Ta'ala jadikan kita tidak terlampau cinta dunia ada dalam Quran ujung sekali, doa khatam Quran. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Tengok dalam Quran tu ada. Okay. Ya Allah, janganlah jadikan kehidupan dunia kami setinggi-tinggi tujuan hidup kami. Biarlah itu sekadar kami hidup, bukan cita-cita tertinggi kami. Itu dalam Quran, dekat doa khatam Quran tu ada satu part tu. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna.
wallahu alam. Dan insyaAllah saya jemput tuan-tuan ke tahlil perdana yang tuan-tuan dah isi nama-nama dekat dalam ni pada 8 Mac jam 9 pagi kalau tuan-tuan nak hadir sempena nak masuk Ramadan. Kita buat tahlil perdana kemudian kita masuk Ramadan insyaAllah pada 8 Mac jam 9 pagi. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, terima kasih banyak.